Daerah yang menjadi lebih hangat pada periode El Nino adalah? Dan jawabannya adalah Chile. Ya. Apakah pada saat terjadinya El Nino, cuaca di Indonesia juga bakal terpengaruh, Kak? Oh iya dong, karena pada saat terjadinya El Nino, sebaran awan hujan di Indonesia itu semakin sedikit. Dan potensi hujannya itu didorong ke wilayah Pasifik Timur, Pasifik Tengah, sama Amerika Tengah. Oh gitu, Kak. Terus nih, berarti pada saat terjadinya El Nino, wilayah-wilayah di Indonesia itu bakal dilanda kekeringan dong, Kak? Ya nggak juga, karena cuma beberapa wilayah di Indonesia aja. Nah, sebenarnya ada banyak banget indikasi-indikasi lainnya yang menjelaskan tentang terjadinya El Nino. Untuk lebih jelas ya, mari kita simak aja penjelasan yang berikut ini. Dalam keadaan normal, itu angin pasat bertiup dari timur ke arah barat. Akibatnya ada arus ekuatorial yang bergerak dari timur ke barat. Arus ini akan membawa air panas di permukaan laut berkumpul di belakang Papua Nugina. Sehingga di situ seolah terbentuk satu kolam panas yang sangat besar. Dan di kolam panas ini merupakan pusat hujan. Jadi dalam keadaan normal itu di kita akan banyak hujan. Di Australia biasa-biasa saja, kemudian Amerika juga demikian. Tapi ketika terjadi El Nino, energi yang sangat besar ini bergerak. Tadinya di belakang Irian, dia bergerak ke arah timur. Akibatnya, maka pola cuaca itu akan sangat terganggu. Pada kondisi El Nino, sebaran awan hujan sangat sedikit di wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan perubahan pola cuaca. Daerah potensi hujan berpindah ke wilayah perairan Pasifik Tengah, Pasifik Timur, dan Amerika Tengah. Selain itu, air laut bersuhu rendah yang mengalir di sepanjang pantai selatan Amerika dan Pasifik Timur berkurang atau bahkan menghilang sama sekali. Wilayah Pasifik Tengah dan Pasifik Timur menjadi sehangat Pasifik Barat. Anomali iklim tersebut menyebabkan penurunan curah hujan dan ketersediaan air irigasi yang selanjutnya berimplikasi pada penurunan produksi pangan sebesar 3,06% untuk setiap kejadian El Nino. Kita perlu mengetahui secara lebih detail untuk masing-masing El Nino. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan melakukan pengamatan atau observasi di Lautan Pasifik. Untuk itu ada kerjasama internasional untuk memasang buoy atau pelampung yang dilengkapi dengan sensor-sensor, baik sensor laut pun atmosfer, di sepanjang ekuator Samudra Pasifik. Untuk parameter laut itu dipasang sensor seperti sensor arus dan sensor temperatur, sehingga kita bisa mengetahui arah pergerakan air laut dan juga suhu air laut. Untuk atmosfer, itu dipasang sensor-sensor seperti sensor suhu, sensor tekanan, sensor hujan, dan sensor radiasi matahari. Nah, berdasarkan parameter-parameter yang diukur itu, kita bisa menentukan kategori setiap El Nino.
manakah yang merupakan dampak negatif dari El Nino? Apakah hasil panen melimpah, hasil laut melimpah, atau kekeringan lahan?